Halo, Rahma Sarita yang selalu mengangkat soal ijazah palsu. Kenapa sih pada cabut semua kalian? Kalau emang benar, kenapa kalian takut? Ya, nih sekali-kali angkat pemberitaan tentang diri lo sendiri yang pernah memelesetkan tentang Pancasila. Ya, di mana pertama dulu Rahma Sarita menyebutkan ketuhanan yang berkebudayaan, kemanusiaan dan golongan sendiri. Perpecahan Wakanda, ya kan, ketidaksosialan bagi rakyat itu tuh, tolong diangkat loh pemberitaan tentang lo kenapa dipecat. Seharusnya kepolisian pihak hukum memenjarakan orang ini cuman dikasih materai doang. Heran gua, ini dulu angkatan-angkatan Perdi Sambo ini meloloskan orang-orang seperti ini nih ya. Rizik aja setahun setengah di penjara menghina yang namanya Pancasila. Kenapa dia tidak? Ya kan? Harusnya diproses hukum ini, angkat kembali kasus Rahma Sarita pemelesetan tentang Pancasila. Nih saya cantumkan. Angkat dong Rahma Sarita. Lo yang menghancurkan Pancasila. Ya kan?